Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai mireng kula ben panjenengan areng sareng maos Fatihah sekalian. Khusus akidaka ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setaja keluarga family ban sahabat depon. Khusus akidukan dak setaja para aulia illa para ulama. Mireng dukan kula ben panjenengan khusus aki dak setaja bangga sepo kuleban panjenengan si ampun dapat umur kong langkong para guru, para masyayikh, para ulama, guru kuleban panjenengan kong langkong setaja si ampun dapat umur si emakamaki nang pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Situng juga kong langkong Sayyidil Walid Abdul Azim Imam Mbak Batan Kaula Imam Mursyid sarang muassis pondok pesantren Najmul Ulum yang kita lihat ke Mursyid Ramli juga ehadi akidah ka mbah ki ageng tambak boyo katia saya ngakungi tanah-tanah rok kadin tuan bada juga barik malam kadin tu sete kanca pondok yang sepuh badan kaula nang etemporan dan gula oleh setahun Kak Dinto memunduk alek di temboran Kak Dinto kanca kamrah sempat afutu dan kaulah nang ekamrah yang sepua Kak Dinto asmana misnawar dan setaja orang-orang saya kenal bantan gula ban panjenengan iya tore gula ban panjang maus fatihah kong, kecuali nikminian sehat tak menabi fatihah maus salawat saus ban setaja niat bagus ala hadinnya wa ala kunyatin salihah bijahin nabi wa la hadratin nabi bisirril fatihah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah etanya bada orang lebat ekopur nareng Islam yuni banyak yang semat pas ruka huru orang kak dinto angiremaki situng fatihah khusus akidak sekap pina sebeda neng alam kopur neng kopuran kak dinto nikah de pak ang situng fatihah nikah napa situng ekam pulih napa per orang milo situngan dabuna beliau saya paling patut dak keajunan Allah Subhanahu wa taala per orang nikah melo situngan per orang melo situngan teti kula ben panjang tak usah eskal Fatihah situng mek kampuri ni ben lain semacam punten tak pada ben kocor yen tare bi bilis bae ka rombongi ben lain semacam punten nikah Allah Maha Belas Allah Maha Belas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فيا مولاي صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratal ahbab, para tantretan sebetan kau lah hormati tertakdimih, kong langkong seperna mengenyam pendidikan nang epondok pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah. Bitan kula nak kanak sebeda nang ekak disa yang ke anak, tapi mana bisa ngaji dak kareng sepo kak diantoh yang ke teretan. Dan kula kak diantoh beda telok orang Atharobi cang reng Arab abri pengaruh dak badan kaula. Salah satu ngakak ditah Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan kula tak jepok tapi mau sedek kesejaran ben dari potra-potran serta kitab-kitab ah yu'athiru. Saya nomor dua Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan kula cukan tak toman tapangki tapi dari mau kitab-kitab ben video-video nah. Saya nomor telok kak ditah Al-Habib Ali Al-Jufri. Cuman ngolati sekalian nang malang kak ditah Natoron hadir dan kula hadir dak ke Malang waktu kadinto. Dari dua ulama kadinto, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti anggap dak ke santrena kadinto sebagai alek. Beliau ni kata paling tak kesokan ijio, paling tak kesokan ijio. Tak temuh sekamas lebih mulia jemuku ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kadinto paling tak anda mana Nabi datang ni kebejaga benlayan sama aja. Kenapa beliau kadinto? Cik aroma sana tadi pun apa yang ajun Allah Subhanahu wa taala. Sekap yang dua Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dak kesantrena Yakub anak. Cela anak. Iya ceri edidik sekap pina. Bahkan cara nak ngakan, bahkan cara nak salaman, cara nak apa ben lain semacam. Nanti make siom ben lain semacam make to bagi ka itu minang ketakdib beni aroma sombong beni. Tetapi dan kulah lebih semak dak kapan apa saya lalam pak aki sarang Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al Maliki mana binga oning dak kesantren kak dito Subhanallah kak dito cinta na luar biasa ada santren Said Muhammad ni kepada santren atau karan ni kata rasa cinta na ni kemasok dak kena dan kulah apa long ben kiai kiai raja sera sarang putra nebah mon kak dito hampir rata-rata berdenang dengan Said dengan kiai Azaim kefawaid ben lain semacam pan la apolong nang majlis kak dintoh teretan luar biasa mungkin situ ngabada nang NU situ ngabada nang FPI tapi pan la apolong ni kata ada setati tema pakun liqaul ahbab liqaul albab ketika atemona orang-orang sepetang cinta nika akan menanamkan rasa cinta ada ke ateh jadi nambah rasa cinta. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki mata budak kesantrenah ba'an hadir dak ke majlis along polong nang as-Saffah hay'atus Saffah Al-Maliki ya sebenarnya Indonesia atau benang Eropa ben lain semacam beda dua hal. Saya pertama al-wafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman ajabu dak ke ummul mukminin Aisyah Sayyidina Aisyah ka dinto pernah cemburu dak ajunan Rasulullah. Kira Rasulullah patut dak cemburu mengkulur panjenengan dak cemburu tak tebate tu. Paling ek bekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ek cemburu. Kenapa? Rasulullah ni ke luar biasa cinta nak dak ke Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Manabi Rasulullah nyampeli embek mesti beda teking saya pada ngaki dak ka kancan Sayyidatuna Khadijah. Nyampeli onta pasti be. Pan keluar teh lem ni kebiasa nak ki ampo ai sapu. Sampai Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Aisyah ni kecemburu ada bu Rasulullah. Cek reng Sayyidina Khadijah kak dinto ampon saya. Sampian ekent orang sing oden. Serat tinan, sepenterane. Sayyidina Aisyah lakar penter. Lakar larat tinan ben lain semaja. Nah pada bu Rasulullah demi Allah engkau tak toman ekent orang selebihan dari Khadijah tul kubra. Ewak tona sakap pino orang amo saya dah kesengko arta no orang itu tobda sengko se apa tu sengko Khadijah. Ewak tona sakap pino orang kak din tobda cida sengko sedina Khadijah dan enggak ada kaki abela ada sengko. Sakap pino tang bini tidak sengan di anak kecuali dari sedina Khadijah. Tetapi tang anak kapi dari sedina Khadijah.
Bada Sayyidina Ibrahim kadintoh bani dari rajina, tapi dari budak saya paling ngaki dari Raja Mesir. Oto kadintoh, tapi ngaki raji kadintoh potranah dari budak. Hadirin sesami muljamungku ajunan Allah, kemudian Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu inna husnal ahdi. Dalam lain hadis, inna husnal wafa'i minal iman, bagus sesampian menjalin ikatan, menumbuhkan rasa cinta dak ke orang selam bak sampian semak kadintoh tandane dalam atina sampian bela iman. Kabu ya sayyid kadintoh pertama kali makenga sampian hadir berarti sampian andi ikatan dak ke orang sepoten kau dak Sayyid Muhammad berarti sampian andi iman. Muka-muka kula ben panjenengan saking andi ikatan dak ke ba imam dak ke Sayyidul Walid Abdul Azim imam utawa dak ke ba mursyid kadintoh. Sehingga insyaAllah kula ben panjenengan termasuk orang-orang sedawi, orang-orang sebedah dan sekitar beliau. Dan kula sampai samangken, agar tidak buah kibik kurutan kula Sayyid Ahmad. Orang mat, nikah korbakus. Dalam kitab Mafahim Wajib Antu Sohat. Nikah arrona, nikah bi Allah ibri izin kakui tasarruf. Banyak sekali dan kula kak jentok. Dalam banyak masalah yang ejompok nikah. Kula irabu yang sepok. Hadir. Sampai oleh lemah hari di bari ini beda jin gak korea sepuluh dan masuk dah ke santri dan gula harus masuk engkau apa engkau anu nak abin itu tinggapi sekotor hari mek kotor pokoknya sepuluh kapi sakapi nama salah gula saya rahasia ini kayak sepuluh dan gula ngoja kok aku kerja aja gak kaki minta kerja aja ya tak kira kerja aja kaki jin cuman anak aku demi yakin tak kerja aja nah sebelum maka itu dan gula amin petaluarin amin peherab wirang sepoi papadang pada orang makam gak dintu dua nikah kan orang menabi amin tafsir nikah langsung buka dengan waktu mimpin makam dua situ ngapote kah wirang sepoi ya ada ini kepada makam boleh bi kula sangkuna apa ya jangkula panoleh telo malam kol 12 malam ketemu puas alek nikah dok-dokan beda abi ya beda abi ki akhirnya tengkula pakai mantep oh hari ya saya maksud orang Arab orang sepoh tapi saya pesan lagi bener ke kamu tapi inti nanti mungkin bahasa nak itu sesuai tapi Abu ya Sayyid Muhammad itu pada dak Sayyid Ahmad sekali itu dalam kisah nak beliau situ saat kali itu beda keluarga kerajaan mati beliau di acara penting luar biasa cok ke keluarga kerajaan selak terwaktu dia tetamu dah rumah acara ahusus atau wasul dekat orang-orang soleh benar semacam pas dekat abana mereka dintoh pas acara hadir tonton pas orang nikah apiak api oh langsung apiak mah langsung dapat kita langsung kubur man lamar hadirin sesami muljamu keajunan Allah orang sepoku laban panjenengan siap pun dapat umur akati sebut aki dalam hadis oning pertemuan akati kak dintoh mantar ikhlas dari ateku laban panjenengan anarik barokah insyaallah amin ya rabbal tu'radul a'mal ilallahi fi yaumil itsnain wal khamis amal kalakuan istora kida ajunan Allah ben hari Senin ben hari Kamis apa napa ajunan Rasulullah mi apa seneng hari Kamis aji istoran amal engko tero perpaan jeriah engko perpaan apa oh berarti hari Senin mun hari Ahad enten hadis nika banyak beda setoran amal nika kulak-kulak malam bersetoran amal nika waktu duhur bersetoran amal nika setiap saat bersetoran amal nika setiap minggu bersetoran amal kak itu setiap tahun kula panjenengan biasa nah tanggal 15 16 Sya'ban ya toh nisfu Sya'ban ya toh maca doa ben lain semacam karena itu kocak setoran amal setahun sekali hadirin sesami muljamuku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala wa tu'radul a'mal ilal aba'i wal anbiya'i yawmal jumu'ah ben hari Jumat nika ki mungkin nang waktu lain nika setorak kula pembancingan amal nika setorak dak ka beng sepo fulan allan dak ka kuru ben lain semacam mah siapun dapat umur insyaallah kula pembancingan ma kemanter e palong polong abaki nang eswarga nang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Tare kula ben panjenengan amuci ben asyukur dak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan semakin kula ben panjenengan along polong pole. Beda senap buah kepai tapi antara panas celem. Panas celem. Ana apa sebab ki beda panas tapi gunungan suasananya masyaallah. Dan kula ngocak, ceng tuan dua mana kula tekerjet. Masa emat dura romana biasa pan dekat tuan dua mana Abdul Rosid ni macam gendang romana. Masyaallah. Angkana ki villa ternyata.
Hadirin sesami mulja mungku ajunan Allah tarikulah membenda asyukur. Mungkin beda saya tak hadir. Mun orang ni kata buka sarang ajunan Allah kan kui hadir, lok bisa hadir. Cak keng kula ben panjenengan retan. Wa amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib alung bolong ben ari dak ke Rasulullah tanda masuk Islam. Ada permintaan dak masuk Islam tak buka. Tak buka hati. Kula ben panjenengan ni kebening ngabes ka kula, tur kula ben panjenengan ngabes dak ka majlis, majlis ka dinto esenah atau mona ka dinto sebab ilmu. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah. Dawuh Rasulullah, setiap nasab dan sabab dikepekek dengan hari kiamat. Illa nasabi wa sabab. Kecuali tang sebab bentang nasab. Ulama sebagian ada buat semak sababi kika dintoh jalur ilmu. Ke jalur ilmu kak dintoh andi ikatan pada ben ikatan kekeluargaan. Pada ben ikatan kekeluargaan. Hadirin sesami mulja mungku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Asyukur kulubun panjenengan eka sohkanih sarang ajunan Allah alung polong manternya biya barokah, manternya biya kesayan dari tunya katos dak ke akhirat, katos dak ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Polong-polong sarang ajunan Allah nang etunya muka eba polong sampai dak ke suarga na ajunan Allah bagi. Amin ya rabbal alamin. Arang-sarang kulubun panjenengan adabu alhamdulillahi rabbil alamin. Ki akan tersokor, akan termoci ngalem dak Gusti Allah kak dinto tretan. Ulama ada buah ki rukun asokor ni sudah telok. Ateh beten lisan, lisan ngocaki alhamdulillah. Ateh kau tungakon ni engkau depak denak di peparing Allah. Haram muntakin peparing Allah beda selabu kena datang aje. Muntakin peparing ajunan Allah kak dinto beda sesengkah ngetelak TV lu cek lebur burung sentar. Langkah bela tak langkong keng kok kita tak sehat. Montak keng terbuka dari ajunan Allah kula ben panjenengan. Tetapi ni ke hati kau tu ngaku cak paparin dari Gusti Allah. Kula ben panjenengan madhab Asy'ari dalam akidah adabu wa ma Allah Subhanahu wa taala adabu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah saya tetiaki sampean ke pi ben saya kelaku sampean ke Allah. Ada orang yang bisa andi usaha. Kula ben panjenengan kau tu abali. Seandik keagungan kekuasaan kan itu ajunan Allah Subhanahu wa taala. Serah orang nang etunya. Lepar aja ni kata ngurang. Dan kula situng saat akan daban orang lamba nang evangkalan kak dintoh beda bupati cang orang nikah cek hebat. Tak kira geger, tak kira kalah. Dan kula ngoce. Kula yakin sekecik aki makun geger. Apapun itu sebabnya, apa sebab mi yakin sampean? Karena min sunnatillah dabun ulama tak kira beda orang ka itu qobas sama lolo nang itu. Ni ke sunnatin. Sampai situng saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andik jaran. Jaran Rasulullah ni kata toman kala saingan ben jaran apa. Situng saat asaing mi pah bending reng Yahudi lek. Asaing berkak mi pah kala reng Islam sakit hati. Jolun Rasulullah ni sakit hati. Napa dabun Rasulullah? Aji ya sunnatillah. Tak kira beda orang nang itunya ni ke abadi. Imah mate imah apa benda semacam pun tak kira beda abadi nang itu. Nikah sunnatillah la lampa ben ketetapan dari ajunan Allah. Kula ben panjenengan se nomor 3 syarat rukun syukur kak dintoh. Napa se beda nang anggota badan ke ikuna akidah ka perkara se ikri do ajunan Allah. Nih ke sebab kawan. Sepah ikri do Allah entar dak ka perkara bagus nika sebab kawan. Dan ini kemangkana lisan asyukur alhamdulillah badan kuna kidak kasih kerido sarang ajunan Allah mari sekat dintoh ati kak dintoh ngaku ni sekap bina papareng nikmat dari ajunan Allah Subhanahu. Sekap yang dua gula ban panjenengan ngatole salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah indah dak keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setaja keluarga, famili, sahabat dan pengikut ebon. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam pembukaan kipurutan gula angangkak situng ayat dabun Allah Subhanahu wa ta'ala walaqad arsalna Musa bi ayatina
sengko angotus Musa kalaban nyambi tanda-tanda kakobasaan mu'jizat-mu'jizat ajaran-ajaran sengko anapa Nabi Musa mi'yutus tebuna ajunan Allah an akhrij qawmaka minan zulumati ilan nur pakaluar Musa kaum abancak sampai nang-nang eka sesatan no cudak kakak beneran cak nang-nang eka kafiran no cudak keislaman cak nang-nang eka poduan no cudak ke ma'rifah ben ilmu dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ajabu dak Nabi Musa wa dhakkirhum bi ayyamillah pakai ngak kaum abancak tentang areh-areh separat tidak keajunan Allah. Areh-areh semak-semak tidak keajunan Allah. Deh, pokok pembahasan kula ban panjenengan semakin paling punten abad telok areh-areh. Secangten kula kak dintoh areh-areh berharga. Sekula ban panjenengan patut keangkui engak ben pakai engak. Eki kak dintoh dalam kesempatan semakin. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Pakai ngak kaku tetapi pijakan pedoman kama aku leban panjenengan di dalam jalan selanjutnya. Area saya pertama dan kula acara itu masalah pondok Najmul Ulum Al Mursyidiyah. Ana pemiknya me Al Mursyidiyah karena si abinak pertama nyamana Mursyid Mursyid bin Romli. Tak kau kula ban panjenengan tak oni. Banyak Al-Mursyidiyah kadin itu mana bi ebi tongkapi ni ke lebih dari Pak Polo ben santrena si andi lembaga lebih di Pak Polo baik ebon tiana ekal pinang eban jarmasin ben saya matur cuman tak sekapinnya ebun tu'e Al-Mursyidiyah tak sekapinnya ebun tu'e Al-Mursyidiyah bahkan nang enyuates ni kebanyak sabina ana pemik bisa bah Mursyid kadin itu sepo reng sepo datan kula Abdul Azim reng sepo na Abdul Azim imam reng sepo na imam Mursyid. Lamba beliau kak dintoh ben kakak ang Dahlawi Kiai Dahlawi ia cek meloloh ben hari Senin ngajari Fatihah ngajari cara nafajak ngajari cara nawuduk ben syahadat sampai depak ke tepir mulai dari Turjan terus ke Seninan terus depak dan kula diantara matua dan kula matua lakik kak dintoh asdina reng bendeng daji ini kak ngocak lah kalau rukuru kapin dikasih Lukuru kali itu dari Kesamsuddin, dari Perbaru. Anapa? Saya ngajari Fatihah, saya ngajari Bajang, saya ngajari sholat, saya ngajari wudhu. Mohon kula ban panjenengan arti lain. Saya mateti sebab banyak banget sepona kula ban panjenengan dak budi masuk suar ke kalinto. Ini ngajari syahadat masalah. Beni ngajari ngaji ngak semakin lah orang syahadat. Lakar tak orang syahadat. Lakar tak orang syahadat. Maka kula ban panjenengan tak bisa lopah. Ini ke ayyamillah. Saya perlu kula ban panjenengan jadi catatan. Teti di antara sakian waktu kak dintoh pola ba mursyid ni kemen mo reng rapin nang e gerse. Nyamana nor Asia, kompoya juk sohe. Abini. Dapat abini kasa. Mari kak dintoh mi pas ari ya sebiasa ya cek ke Dahlawi. Ale banyak orang datang entar ngaji. Ngaji pertama ngaji Safina. Oh, jangan kasol Safina. Ki bisa maknai kan lafalah kan gempang-gempang gitu. Bet abitan ngale ka sulam. Bet abitan ngale ka Fathul Qorib bahkan berseminta ajian nahku sorob. Ceng ba mursyid bani pentar orang semang. Kene buka kitab napa bae alhamdulillah. Mun lamba mun tadi makna anno bisa ni. Lo bisa. Ceng reng lamba. Reng lamba di kapitan na bandeng semang. Ken karo situ. Ate nah ben peker nah Allah dan ikan semakin yang nak anak semakin saya ajari macam kitab mulai ke ikan ken pandepak boleh pakun tu timaleng sebagian sebagian tapi ni kasih tetipit dan kula nak tanya anun ba mursyid ni kata alen cek reng ngaji orang ngaji Fathul Qorib ni keposang aduh engkau ada remar reng ya mari ngaji Quran ngaji Safina sulam ki bisa Fathul Qorib tak teman ngaji beliau akhirnya entar dekah sapopo nak ke Ghaffar nang e tepaan pada ke Abdul Ghaffar si sepo ni kak ku lepan depak ke kersek ku tak paham banyak orang ngaji lip alib terus lah pada orang pah tegar minta ngaji dak Fathul Qorib pada minta ngaji dak ke Kailani dak ke Bidayah
Ada ni kefailek. Torelek sampian nyambi ngaji. Kap kakak kan kedah lawi. Laki mole nas dari kasah kula ban sampian amo sawar oi kan. Maka bada buktena dan kula kan nanoleh sejarah Nabi Mursyid. Bada kaya Nabi Mursyid kali to Fathul Qarib ni kata bakar sapa. Bi ke Abdullah paman dan kula ibn Teng, ebreksan idak kebain. Ba tuan. Ana apa kitab ni ke bae ke lo sapa? Haji ya cong ke tepah banarak. Lamba papa musyawarah nang ke gofar ngara yang kae yang kae napa mungkin mun lamba kan itu kan pola anu pola napa jagung napa ben lain semaja. Pas tete dung telempe ini ke bae geger kening gudak. Ya wis sabaro ni ke enak. Ni ke dadi sukses sejarah itu kudu esare kitab ni kata etam. Esare. Anapa mau diabadikan mun etam. Ni ke raja sejarah. Pun mare sekak dito dan kula ngaoni sejarah kemudian ke Syamsuddin di Kerabu pan Rabu baik paman nah baik kakak angkota besopo nah ini kepada ngoca cong anu le Syamsuddin ya alim le alim lah tak usah ngaji ke Sengko tak usah anu langsung ngaji ke Syamsuddin ngaji dak ke Syamsuddin dan kula mikir lu kan lu berarti tang jujur je ku alim mikir tu goreng. Dan kula kemudian penasaran. Pola reng sepona alim. Reng sepona saran boleh. Seeko ca'aki romli nikah. Iyekin alhamdulillah pajuh andi bini. Dari dakwatan uju asli. Asli no orang ini tak teman ngaji. Tak teman ngaji. Lambak kak dito. Ki zaman lambak kak dito. Nang pegira Roma ini banyak gentong. Nang gentong ki. Iye seen apa? Iye seen cokkah. Cok kakak dito teretan lah angka di seesabe sebelum jadi cok kaya biasa yin. Padahal ni keperpang jadi komer ni. Perpang tak oleh haram. Cang ketam ni kena tak oleh. Sebelum mata khala lak binafsi. Ini kalau bisa yin om. Bi romli kak dito. Ki romli jujur hula ni. Mata ada sekali kaya nom-enoman. Bini nani ke bingung tapi tak toman. Tak sama memang lo. Saku kain letak. Kain melanggar. Situng saat ku tak kunjungan ke temor. Daerah Sampang kak dito tahlilan. Lereng lambak, lereng awam ni ke tahlilan. Mendatang kiai. Kiai nak itu cepon dari Kamuning. Kula tak oning jak Kamuning kam. Dari Kamuning. Pak kiai ni keman mari tahlil ku tak ngoca. Reng matur ni kak. Banyak tak tahu. Sebelum tadi cok kakak sah. Ni ke eko cak homer. Mon homer ni ke najis. Pan eder ni ke tusah. Mulai dari tahlilan. Pandopa ke Roma nah eka lak tongkot e pentong ke bisa nyambung petada sakan le rajina ni kala andi anak situng nyaman nah rajina ka di toh andi anak jeng bu Saila anak ko sepani ke Saila abah pak Saila bi ke dia me bayang tor ka pina apa maksud sampean jeng saya lak mulai ri bering du malam ni kala jek leson cangkia iki buru ari haram le opo ke dia ken tak oning belam babi gula sang oning ken melanggar ring tak tak mulai dari kak dinto saya kocak romli kak dinto mulai semangat saben beliau kak dinto ngolati rajinan nikah hamil saben kak dinto atapa ngang orang atapa lambe nikah bantar ke atas buke minta keres menes bunten. Atapa ni kata korup ilallah masemak da ajunan Allah. Darma masemak ang lebihan itu bangsa biasa. Lem sama lem tak asaren nyok on da keajunan Allah nyambi apa asa mun siang. Ni kecepon pak atapa. Nyok on anang tadi orang keratu lebur ke kiai, lebur ke ulama. Orang ada yang ke lebur, lebur ongku benibur leburan. Ni ke saya kocak man ahabba aliman nikah kana ma'ahu fil jannah. Orang saya man ahabba syai'an orang saya senang dak ke situ-situ al mar'u ma aman ahabba ban lain semacam. Pon pertama ketika lahir kedah lawi kak dinto. Nikah kula kisah ngeneng dari Ki Ali, Ki Ali nikah mirang langsung dari kedah ke Syamsuddin. Pas amin pe andi boji kene bodo nasek setalam. Pak kakan kental. Pata dak sekali. Pada dia sekarang
Pan waktah ngandung abang mursyid kak jintoh. Andik pejik kini. Bodoh nasihat setalam. Eh kalak kan titik. Kan titik, kan titik, kan titik, kan titik, kan titik, kan titik, kan titik. Sampai tak ada nasihat. Sampai tak ada setalam. Pas ke Samsuddin ngocak. Maksud tak dia. Mau nak foto na gula bernikah. Ini kan termasuk nak foto na gula dahlawi. Nikah mungkari alam negara. Kan tak kapi alam. Ya kan maka tak kapi alam. Jika orang pada kan macan. Jika lah bola. Eh wadah. Yang gula kan mendapat dia. Kan mau nak foto na ke morsid kasa. Maka tak cek alam. Masih banyak ni kalem alam. Bikulai lot olatis makan ni mungkin tak ngoca alim tapi banyak tahu macam kitab. Banyak paham. Banyak paham dak halak ketika di tu banyak pak. Mungkin bener je ni kada share belum tentu bener belum tentu salah. Tapi setiap peringatan dak ke kuleban panjenengan teng lambat tentang alim ngak samangken. Tapi seka o ni ka di tu teti jalan tontonan dak ke ajunan Allah ong kuat. Maka di antara cerita Nabi Mursyid kak dito, kula ngiding langsung dari Ki Abdullah. Tapi nak Ki Abdullah. Medun ke ngiding langsung dari Ki Samsuddin. Cengreng make kocak ngaji kemenakan bakun tak bes, sejak lapanakan. Depak dek ke kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah. Bidayah nikah akan debab tasawuf, masama abad dak kajunan Allah. Dalam kitab Bidayah ni ke debab muraqabah. Engak melolo je abad ni keciptaan Allah iyalah te melolo bi Allah dak rumah setero ek ridho Nabi ajunan Allah akhirat dapat dak bab muraqabah kesem jujuk dan gula di ke bab mursyid ni aku tak bah ngoca sing kok mulai lambat je kan lupa melolo ce iyalah te ce ya bas sakapin na iyalah te ni ke bah sakit dak kata hati sakit dak kata hati sedih luar biasa. Mulai kak dinto sebelum merak-merak saya kak dinto. Mulai kak dinto pan mangkata ngaji kak dinto pan keluar dari labang buka kalam pina totop akidah keseran nah nunduk nyambi mola. Ngak je abek mulai samur umur nikah benyan lopa nak pangeran bahkan terkadang dengan takbir kula panjenengan saya ngengak nikah aduh beres kena leki wes kan jabo piye tahu jan ada sakan. Allah mola pan tatakuk berarti dapat. Kula merang langsung dari Abdullah, Ki Abdullah merang langsung dari Ki Samsuddin. Nikah sampai beberapa hari jebo. Tadi nikah mula rasa kada tobat lain semacam. Para tretan sesami mul jamungku ajunan Allah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ka dinto ayyamillah sitati pedoman dak kula ban panjenengan. Saya dah buat kisah orang ulama, idza dzukira as-salihuna tatanazzalur rahmat. Mun orang soleh sebut kali itu akan datang rahmat-rahmat ajunan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi patokan menjadikan pegangan menjadikan pijakan dak kuleban panjenengan aku lebih semangat. Al Imamul Junaid Adabu dalam salah satu kitab Qasasus Salihin cerita orang-orang soleh kutu ikan di kuleban panjenengan. Mun orang kan ngaji fikih melolo tak cukup ni Imam Junaid Adabu. Ngaji hadis melolo tak cukup. Ngaji tafsir melolo tak cukup beda ilmu sekocak ma yuraqqiqul qalbah semalemes ka ati. Ni kebab akhlak, bab engak dak kajunan Allah di antara nah kisah-kisah na orang soleh dak rema mereka mendekatkan diri kepada ajunan Allah, peratu dak kajunan Allah seteti pijakan dak orang lain. Maka beliau adabu qasasus salihina jundum min junudillahil mujannadah. Kisah-kisah orang soleh kak dinto adalah tentara Allah yang akan menggerakkan ateku leban panjenengan kaku lebih masemak boleh dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tantretan saya bini kong langkong andi anak banyak macam sejarah-sejarah orang soleh. Ceritakan jadikan itu nina bobok dak ke anak-anakku leban panjenengan itu akan memberikan sitruman selain. Kuleban panjenengan oning Imam Ghazali tretan. Beliau kak dinto andi orang sepo orang sepono napa orang alim punten pedagang. Nang iya Arab itu orang ngaji kak dinto pun mari marip ada tos isya. Pan isya ambu. Marip mari salat marip ngaji majlis. Muka majlis nang ejit masjid. Per masjid sekali. Lambat ni kak jarang sekolahan enggak semakin kan sekolahan kepi lambat ni ke masjid. Masjid ni ke tempat kak aku transfer el. Imam Ghazali kak dinto abah nak kak dinto Muhammad Muhammad bin Muhammad Ghazali. Beliau kak dinto para teretan sesami muljas andi reng sepo petegang andi obeng andi anak dua Ahmad bin Muhammad Muhammad sesepuan Muhammad Al-Ghazali Ahmad nikah sengode
Beliau kemudian kak dinto pen maghrib ni kenyambi anak dua entar ke majlis ilmu. Pan ngetela orang ti alim, ya Allah salah situ ngana abdi na betetia kati alim. Pan bodo orang wa'ad manabi api datu kak dinto menggetar dak kati na orang kakui abeli ajunan Allah. Benih menggetar pulang sakilek. Kakui mengengak dak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kak dinto tu ya Allah salah situ ngana dan kula betetia kia kati kak dinto. Langkong lekas aban dak kak dinto songkan acara saya pas ada bu awasiat dak salah satu ulama ulama betan kaula awasiat anak ten kula jaga aki nikah oh bengah engon naki ajara ki ilmu dak anak ten kula takok mate mate ongku etaku bi ulama ulama ni kan yang miskin miskin ajari ilmu orang alim tapi orang miskin akhirah dan nikah sampai tanda pan lata dak bunah ulama itu Imam Muhammad kakek muntero bisa ajar ben odi ajar neng edarul hadis neng edarul hadis je orang sengaja neng lak dia banyak orang asedeka awakof tibaan bekal odi ntar dah kakak dintoh Imam Ghazali ben Ali ngantoh kaku ingatkan bisa odi nyambi ngaji tabuni Imam Ghazali ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa lillah engkau ngaji lambak kintero ngakan tapi panla ilmu masuk ilmu tak kelem kecuali mabali orang yang kak ditudak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nika kisos nika kasasus salihin saya kula ben panjangan peloning dari kak dintoh dan kula ngocak dan kula ketika ada pak dia kecompok dan kula ngocak dekah bagian tak ustaz lembaga kak dintoh ketika dibina pertama kali ngajari lip alib ngajari orang audu ngajari orang syahadat ngajari orang mesemak dak ajunan Allah sampai kapanpun lembaga kak dinto adalah untuk karena ajunan Allah untuk karena ajunan Allah seyar paki dari nak kanak kak dinto tetia napa abai andi sanguh kakui mesemak dak ajunan Allah masalah nah pendapat kak matura ya wis jongkok lama remon bagi nak kaki setengah ngaji kau engkau jelah urusan dari engon melolo nikah kaler ternyata nikah kalero. Anak pemik kalero. Karena orang kak dinto monta iya saya sekali hati nak kala ben saya malemes nikah akhirnya saya kepikir kak dinto tunya malon. Jangan kula ben sambian para sahabat dah ni. Lama pada sahabat asmana halzola halzola aja bu pantai teman pun Abu Bakar. Dari rumah kulaku setiap ben halzola bareng kolok salam. No fakwa halzola ya Abu Bakar kau betul munafik halzola ni. Boh, apa urusan munafik cik rajin nak. Kobater munafik. Apa handul? Kula Abu Bakar. Mun perpan apolong ben Rasulullah sekeng ae semati. Sekeng ae ndak remah semati pendak kajunan Allah pakai. Ndak remah tan kula sae laporakin napa sae tugas sae ajunan Allah. Pan kula de pak karom, ngatela bini roin main. Ngatela anak aja kerja. Pan de pak ke pasar urusan abelenci. Kalau pahai gila sae ngatir elang. Duh Abu Bakar tak kerja. Ku tak kula de nikah kia. Hayya bina nantolik ila Rasulullah. Tore ni urusan raja mangkat ke Rasulullah. Mangkat ke Rasulullah kulak. Mari ngolok salam Rasulullah katanya. Kaifa asbahtuma. Dari masambian kulakku semakin. Dabuna Rasulullah. Sayyidina Handolah langsung dah ada. Padahal Abu Bakar saja. Nama masalah Handolah nama debu. Nafaqa Handolah ya Rasulullah. Kubatir munafik. Saya kata Handolah ni. Ya Rasulullah. Wa madhaka ya Handolah. Arapa banmi ngucak daya Handolah. Dan gula Rasulullah ma Nabi apolong serang ajunan-ajunan akan de kiamat akan ajunan akan depat akan de sapaki segala ben ajunan Allah ben semacam saya kaya ngai ini kebepat saya kaya ngai amal pun apa saya kerat tudak ke ajunan Allah napa saya kala kuah gula pan apolong ben bini kelopai ben anak amain pan benda nang pasar awal jual kelopai apalagi nyambi setel dangdutan ha Masya Allah ni ada kelopai jengot tangi kelopai apalagi kenan kor kengki apa aja, amin Allahumma amin. Hadirin saya sami mulja Rasulullah kemudian ada bu bel saatan saatan, balik sawakto sawakto. Saya pertama manusia dan mohon manusia tak andi sifat lupa teretan, andi otang sekat bu haram stres. Reng bini pun kematian, reng sepo teretan mulai semua saatong lontong saya nangis, jangan tedung segukan gendi didi, sedih kan aku orang. Tedung boleh cengna tedung aku orang. Sekadin to manusia. Mun tadi sebat lupa, mun pada ban komputer itu moga PO tengah haram stres. Bunuh diri orang. Tapi sebat lupa na manusia ni kah? Lakanlah faide. Papa reng dari ajunan Allah malah terus berlanjut dan berusaha.
pon pada sekak dintoh pada teretan sesami muljah Rasulullah dabu mun ba'an engak dekah Allah dekah pate dekah amal bin sema kati apa long bersekok sekok meloloh maka dabu Rasulullah la safahatkumul malaikah walau kuntum fit tariqi wa ala sarir walaupun benang ejalan otak benang atas tempat tedung yang tarik malaikat padang malaikat assalamun ba'an cepat depan malaikat mula tadi lopan sekali. Jadi sifat lupa ini kata masalah. Cuma ada bunuh ulama ini kata anda. Namun orang ini kata andi waktu sama sekali semalam mas dak kata seposa neng memori pikirna imma tunya imma sepeda king sepeda ninja mobil berlain semacam lah pondok santri al-mursidiyah kak dito ingin membimbing kula juga mungkin te santri nah toreh odik kak dito benih masalah tunya malon. Oh, tak boleh sekolah, tak boleh anak. Ini dah ni. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan. Bukan di waktu, di nasib dengan dunia. Sampai jabuna Imam Ibn Taylah as-Sakandari. Beliau adabu iradatukat tajrid. Ma'iqamatillahi iyaka fil asbab. Minas syahwatil khafiyah. Sampian bi Allah epeneneng makom asbab. Sampian pas antara ke makom tajrid engkau ta'ala kuwa adikira nang masjid melolo mereka di tempat sedaya demak oh anu berlain semacam nikam minas syahwatil khafiyah beda aja ken setan sesamar maklai sampian keluar dari jalan sekri itu Allah mun sampian adik bini coba ta'ala kuwa ternyata sampian makom asbab semangken mun makom asbab iya salah sebab teruk kenyangan ngakan mun teruk andi apa se'alak oleh kenjaran Dabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situng saat badah rombongan Rasulullah datang ke peperangan. Wah bodoh orang laki genteng rajah soga nyambi alat kaki alat nyari kayu. Sahabat ada bu oh, Rasulullah mumpah orang laki ni kenorok nang medan peperangan bu sebut nak kuat jeling. Hebat ni pak antar alaku melolo. Dabun nak sahabat. Napa dabun Rasulullah sallallahu alaihi Ingkana kharajah yas'a ala awladin sigharin fahuwa fi sabilillah mun dia keluar maka ta'ala kau kaku nginguni nak potong sendik kini eromanah andik ganjaran fi sabilillah wa ingkana kharajah yas'a ala walidaini syekhaini kabiraini mun nikamangkat keluar antar ala kau kaku nginguni bangga sepona saya dua saya tua saya tak lalu tak bisa ala kau ken ngingon na nak reng sepon nak maka orang kak dintoh fisa bidin mon orang dia keluar usaha ka angkui liyu effa nafsahu male abu entah enak teminta kareng orang orang ni kareng Islam bakun je enak suruh je teminta nyak benyak orang mana peta harap amik benyak tak peta orang nyak benyak orang mun nyak benyak orang tak beki je terus kaya aku ni bagi selok je jangan nak bincang orang abang lah aku gegak aku lambo selok eh romal aku tak cek banyak pah ngaji ke sunnah lamun berdarang hari beri kena todus ni kata oleh oh berarti lompat lompat cara kula tahu mana tadi lu kena arah pemik minta nak bincang orang minta tahu kotak bawa dua mana nak bincang orang juga kemungkinan eh beri ingin jemak kita 100% betong puluh persen jenggel lah orang belajar itu eh romal aku andik ria eh romal andik ria maka minta situng mata eh beri iya tuh, itu sih, kami pas ngedik mah beda kiai, tidak boleh coba kita yang matur, yang cerdas terasa, subhanallah ken masalah, ini tangan sulam membeda orang arik beri, saya beri ini kakin todus kalak todus, ini kata oleh Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad tapi kita berkumpul semangkian kak lintoh, karena bagian dari ilmu menterbuka karidu anna sarang ajunan Rasulillah termasuk sahabat saya kemaksud kela asam pungda ajunan Rasulullah amin Allahumma amin saya nomor dua mun sambian tak bisa longpolong kena nyambi ala kau semakin beda YouTube cek nyareh semakela sambian nyareh semakin gak ada ke Allah semakela urusan lah nyareh lah lemah toles funny coloco ni ke lemah coloco sepeda keker mereng katas nunggu beda kapi menang YouTube makin saya kalau pai ni kasih makai ngak ada keajunan Allah. Tadi li sekali paling pun tenar seare ni kah beda konsumsi semakai ngak abah ada ajunan Allah. Sambian semakin tak bisa hadir dalam majlis. Tapi hadir dalam majlis pun nemu sambian korengak wahabi.
Ulah pada santri kata tuan kuliah ceri bahasa Arab kan anu tepat ke Wahabi ke kampi. Ya tak apa kan. Ken mun bah bade sengaja ri saya tak anda tahlil benar semacam macam tu. Ongki kan. Kula tak nor. Ken mun ya solat berjemaah makin Wahabi jemaah tabligh sehera. Ceri ngajak berjemaah lah kala ajaran ni kan. Toro. Saya salah salah saya bener toro. Pan bade salah. Napa saya bener kelompai. Ni kareng dendaman, ni kareng beji. Punten Islam tidak seperti itu. I'rifil haqq ta'rif ahlah. Dabune Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali teman perang nang peperangan Jamal, muasa Nasir, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Talha, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Zubair, belai sama. Sahabat juraja. Bita pendapat atau kan ke bita pendapat Dabune Sayyidina Ali pemerintahan kenduh pa bender, Dabune Sayyidina Aisyah ben seberengan ka dintoh, semate Sayyidina Utsman ketemu ke Sayyidina Ali. Kisah story. Benitanda Sayyidina Ali tadi memimpin. Tadi sampai berdetungat-tungat-tungat itu berdua perang. Dabuna Sayyidina Ali. Ipereksaan Sayyidina Ali. Sampian mipah musuhnya sahabat perang jurajuban hebat luar biasa. Sayyidina Aisyah. Thuluthul ilmi badana Sayyidina Aisyah. Dabuna Rasulullah. Sayyidina Talha. Sayyidina Zubair. Nah badana Sayyidina Ali. Al-haqqu la yuqaddaru birrijal. Kebenaran itu tidak dilihat dari orangnya. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Ajar sampean pa bender tau sekam saya bender maka sampean bakal orek oh aju bender oh aju salah masa makian kan ente sesuai ben nafsu habis berarti cocok beda orang cermat kan pekelan elabo lato di bagian tas atas bagian tas atas pemerintah apa elabo lato wah bodoh bongkal aso peso nong tengah jolok nong tengah panggung belen semacam peso apa tidak sekali pemerintah oh sesuai arah la ya khafu law matalaim tak takut maka aku tak bersemang lo orang lakan lah hebat ontos kan lo muntan kuda lihat standarnya dalam kitab syariatnya seperti apa pada situ gak boleh akan debab lem kalem medok karena orang yang sengedi ngakir bergian lem kalem ilah pahatik cocok abang ten sekeras tor kadang bener tapi sebender-bender saya salah-salah saya keras ke angku ima bender kak dintok yol yaki saya sobe so ni kata yol yaki tetapi gula yang oh eh dalam ngajik ke je bender eh dalam cara nak salah gula tak nerok ke cara nak ngajik ke bender dah jika muntah ngajik sekali kan tak ada nahi monggera ada amar ma'ruf cuman cara sobe so ni kata ada dalam kita paling afdol dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdolu jihadin paling utama jihad kalimatu haqqin kalimat sebender eko caki inda sultanil jair ikan di pemimpin sedolim inda cabun ulama inda ni ke dharaf kenapa dharaf esetikin atau koto sampian kelerok cabun imam suyuti imam nawawi nulis surat sampian kelerok bapak nikmah bender bapak bender Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi muka-muka saya pertama kali itu menjadi dorongan tak gula membanjir dengan mungkin gula membanjir dengan tak sealam selain tertore beri waktu kaku hati ni kelemas engak di ajinan Allah balarana ala kulubihim orang ala kemaksiat makin tak diminta seporah beda titik dengan hati titik 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 pah peteng hati pan peteng hati nah ni kepah ngelemis pan ngelemis orang malai ni kese malai sekali jangan apa kese salah pan saya malai pas saya keliru apa napa ngelemis balrona ala kulubihim tapi ate kak di tunggu kutu beda waktu nak aku pembendar tak kiai ya tak ustad tak ulama aku tu andi waktu ma yurakikul qalb monta andi waktu kak aku ikir mikir dak ka abak ben melemes dak ka ateh nikah akhirah sibuk kalau ben saya badan sekitar tok lepas saya abal dia dak kajunan Allah bila paling gantang waktu nak waktu tengah malam ku leban panjinan asojud cak madura tak usah ajak Arab saya sambian lahir matura bi Allah lajak matura sambian pak bodoh dengan dua Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun apa maksud aku tahu kok ken kiai mana doa deh iya bani doa doa ni ketolak minta sambian pun tak tahu ajak Arab tak matura mau bisa ajak Arab ya lebih bagus ajak Arab dan bagus lebih bagus kalimat bahasa Arab musamian minta doa malah amalan malam badan gula tanya ki kanca beda siiran 40 kaf nang telo ben mal amalan kang kuy hebat do ni kebelen semaja engko tadi kapal merara kebeda aki apa makna kafakal kafi alam yakfikal kafi kaf kaf
sejarah nanti kalau lambat lanceng beda orang yo kom tukang siir muntro bebas sebab soro aku be siiran telo seketetian dari kaf kapijan pak bolo paling je bah ngarang siir kap pak bolo ialah korla tapa ken beda makna betul timbal amalan tak ngerti iya tak bisa mimpi timbal amalan kula sampean tunggu nang kitab setiap mal amalan seta e ngerti makna tak oleh amalaki kenapa sebab aku minta ka berhala kan tak yulia kita kok minta keberan tak kok tak minta ke Allah maka malah amalan saya kenapa gula malah amalan kalian toh nyari nengi hadis pada hadis dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih siapa orang maca kun kulakku ben lemah lemas bismillahilladzi la yadurru mas bi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim talokale eka wari selamat dengar kalian masalah nomor dua yakin tan sambian ini kata benar Rasulullah ini penting. Saya nomor dua, siapa orang yang mawas dua ayat akhir surat Baqarah pun malam kika dinto amanar rasulu maka semalam amanar rasulu sampai mari tahlilan kenja tahlil pahala langsung baca ulang sampai mari nikah eka waris selam orang mun mangkat ajalan nah pas mawas bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah maka bi Allah ijabu hudita wa kufita wa wukita bani ibni pitotu ejaga eraksa Allah saya rasa debu Rasulullah kita apa saja sebenarnya kula ni kula macam dengan kitab debu Imam Nawawi hadis sahih ya wis Rasulullah permasalahan nak yakin entan kula ben sambian semang mulah mantap alhamdulillah alhamdulillah wa dzakkirhum bi ayyamillah se nomor 2 kula akan ada semangkan bulan Sya'ban kila kala patang make enggak lendecep make enggak receben dan molot maka enggak molot karena nikah perintah wadzakirhum bi ayyam nang bulan Sya'ban nikah iko cak syahrus salawat miko cak syahrus salawat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibri isorat innallaha wa ayat so inna ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima tepat nang bulan Sya'ban ayat nikah bani teng enteng ternyata tengki luar biasa Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah ben para malaikat yusalluna gue fil mudhari tabun ulama al mudhari yadullu ala al istimrar ta'bu ambu dari zaman azal sampai samangken sampai dabudi Allah ngaturaki rahmat dak kajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima mun sambian iman panggil bi Allah hireng iman engki Allah ajunan ati kanan iya ni kan nid sira ati kanan Allah ya ayyuhalladzina amanu engki mun tak iman tak rumas cek ati kan sallu alaihi wasallimu taslima fa banna as-salawat kala ben selawat seku ongkuan dak Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad hadirin saya sami mulda muka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala laki menabian laki istirahat sekejap jangan temu sekalian tak nak belanjakan sekejap ni inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi taranaki bulan Sya'ban kula pembanjangan apa putan nama jasolawat nama Nabi Muhammad korang rahmat da untan Allah si tak buang bunga taraki rahmat napa faidana pada ban kula ban panjenengan kak bintong gelas posa esse kalaban rahmat ni kegelesah kanjing Nabi Muhammad mun badah orang tisa taloko ngatoraki solawat da junan Rasulullah campur ke gelas asal solawat ni kata ate ikhlas asal solawat tak adintoh tak bernik pandopa do ke sungai rahmat Nabi Muhammad penyapcap ni kan ngeluar boleh ngeluar ni kita tak bernik abeli dak kamen ke solawat dak gusti kanjing Nabi ka dentok sakap bin zikir seta eka faham bentak bentak hadir atena tak terima bi Allah kecuali telok sabun ulama saya pertama maos Al-Qur'an saya nomor dua maos solawat dak gusti kanjing Nabi saya nomor telok hasbunallah wa ni'mal wakil sabun ulama walaupun tak sakap bin ulama sepakat tapi mun Al-Qur'an ni kesepakat sakap bin ulama solawat dan kusti kanji Nabi Muhammad SAW ada tolang anapa minta ada tolang Muhammad Nabi Muhammad sehera Nabi Muhammad kakasina Allah ada perkara yang itu yang utama ini kecuali Nabi Muhammad bisa baik yang ada orang yang tetiak tidak ada sehera Nabi Adam putan Nabi Muhammad
cuman Nabi Muhammad e percaya ke din budin. Anora Nabi Muhammad itu tidak ada. Orang yang percaya di kapur dada pasirah Nabi Muhammad. Orang yang bisa nolong yang pasirah Nabi Muhammad. Orang yang bisa masuk ke surga dada pasirah Nabi Muhammad. Bahkan benda umat dah sampai Nabi Musa molar. Engkau jangan yang benda Israel paling kerat tu orang ke Allah. Iya anak-anak muda. Aji yang masuk ke surga dada. Mungkin karo aji yang engkau tak kira. Tak kira cemburu. Tak kira teropadik. Aji yang masuk benda umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin sesami muljamku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah pemberian seci aku ngakati pemberian ajunan Allah dak kuluban panjenengan tati umat Nabi Muhammad. Umat sealaku sekalian kenjeran sapolo. Umat seaniat maksiat tak tolas pun tak dengar alakoh ke maksiat. Umat bagi alakoh maksiat tak apa padang sedang ajunan Allah. Umat lambak pada alakoh maksiat malam atolas dayina hari malam azina. Umat silamun kelam bina najis cukup pecah merekai lambak mun najis kali itu nabu kunteng mun tak buang kunteng. Umat Nabi Muhammad kene mun pola nah tapi umat Nabi Muhammad masalah. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Si Nabi Muhammad tak buang-buang ngucaki ummati ummati ya Rab. Sampai ketika syafaat pertama kali buka sarang ajunan Allah nang padang mahsyar syafaatul uzma kak dintoh sakap bina manusia bingung kapi reng telokoh mi bakaro reng telokoh ekiai mi karo ekiai ma ulama mi karo mi ulama an maki walina wali karo nabi nah nabi bosan nang padang mahsyar sampai entar kapi sepakat maki reng kafir reng Islam entar dak Nabi Adam. Nabi Adam anta abul bashar ajunan bapan sekapina manusia toreh matorakid ajunan Allah. Jawab adhan ke lagi kia jawab situng wai cak jawab kapi cang dalam kitab rodo talibin kia jawab itu abadi boleh kustai kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada nang etunya orang pada ban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja paling agung paling banyak nekuk dak ke negara tak toman ketika asmane sebut pas ken rakyat tawat wat kecuali Nabi Muhammad pan sebut asmana kapi ada nang oca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada asmana orang ikala bi orang lain agati asmana Nabi Muhammad. Teliti bi ulama nang samangken saos kan tu lebih puluhan juta orang asmanah pada ban asmana Nabi Muhammad. Imam Muhammad Abdul Rahman kita bay Muhammad sebelum. Mereka dinto kita asma selain Toha ban lain sama jemaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tada nang etunya ka dinto selain asmana ajunan Allah subhanahu wa taala setabu ambu bergema nang muka bumi. Kulaban panjenengan oning jarak pidana waktu antara adzan ke adzan ke itu sekitar 7 kilo. Mun katek 7 kilo sampang ben beli ke kali itu 33. Kan lo mair kali itu 7 kiloan. Ni ke berarti sudah beda waktu, katek sedetik yakni emolah. Pan adzan ke itu tak teman ambu eko caki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Se sampang kita mareh lebihnya sedepun Muhammad bangkalan pun lah nyumpang Muhammad. Kalau ke surga jauh terus kebara-kebara lebih tasik ya. Ada adhan yang tasik maka tak ada adhan jarang yang itu nyaka itu adhan yang lima kali sehari kemana. Jika kita amun pada angin belitung saya adhan awat tuat benda saya calok yang tak lagi kata-kata lalu saya calok dengan kula tak enam dan kula bingung mana yang maturan ini dan kula ini kasih sekudah. Beneng sepuatan gula bita pendapat bab ngak ni. Dan gula lok peteman sampai ulama si ada buaki nepu terakhir neng bulan Safar kak dinto berdeda buna ulama ni kamu ni yakin muntah yakin tak kira manti penyakit. Ana apa mi sekak dinto kanda pada hadisah Rasulullah hadis kutsi ana inda dhanni abdi bi engkau tergantung tang penyakit tang kebula munamnya bagus bagus. Lakek cak mangkat bulan takepe Arab. Yo takepe lagi rezeki nak burung. Lakek cak mau beda acara bulan takepe Arab. Ia tak nyaman lagi takepe acara. Ia tak bu tak tadi. Cak mantan bulan takepe. Apa?
Ya tadi maksudnya dia remah mantan kakek pak. Bingung. Tadi ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Beda orang kadi to yakin bekal dak nikah. Dan kula tohmat. Beda orang mate nang eta tagetan kula. Mare isyhad saksi hakikat itu fokus mate Islam ben imam. Dipun kan manfaat. Walaupun dah bunuh ulama dia kata ning paksa. Mun orang nang mate nalak kala ngocak enten nang make kocak pas. Engki kita mandi ki aja atas saya maksud. Ki walaupun enggak dentoh takok bedar yang tak oning saksi hakikat kebenar. Karena kan itu manfaat tidak orang sing mate. Pan mare kan itu pah mangkat la ilaha illallah klopot. Kelambi gula nikah kau nenggap beras kau neng napas arah pemikdaya polan nikah male keluarga nak tak noro haram mahat mati gap cangkula kau mau hubung nikah kula mau ngaji ke kitab lepas jonggo neng kitab tak kira pada neng kitab kak dintoh keterangan sengol liaki uang muang rezeki ada rezeki ini seru kakak mah beras itu lontar lagi bisa biarin bagaima kakak mau rezeki mau terus selamat temannya tadi norok ke sedekah mau tidak mau seher ke sedekah sedekah tatfa'ul bala ngondung pula pak bulan meriteng kiai pas seru toles nyerah itu toles meriteng gula tafa'ulan cepon ulama repa-repan itu toles Nabi Yusuf kadang itu toles menter lancar bila semacam macam Arab pan mare pak epeka dua ternyata kula kagak sepeda nama yuntar lagi kuning roman dan yuntar lagi keluar yang gue cepon bangga sepora mon pak cek mon nyor nikah yuntar lagi ke budi peka maka cek kebaji tak kira kateng haram gula terotawa kerja bentaleh mentak kateng hubungan cetak nikah gigi kanak gigi lembu tergantungnya pada itu ada rumah belain sama macam mau tapi kayak lakar cetak aduh kateng pakun iya nemu di dim macam gue canggula gua sambian mungkin terotak kadeng harap-harap minta ke Allah Allah nikah seneng mun orang tak minta nikah ekalakwe parkara-parkara sebekus Rasulullah mun adu'a asolat dimin asolat gelu sambian mun tak asolat asedekah dimin pas adu'a ya Allah dan gula asedekah harap-harap anak dan gula menderotak kadeng telur itu beri sesaran boleh beri bete etale epa ecok keben anu nyur ya Allah kelumpungan anak apa malah selamat tawar keluaran ya. Tak geger maksud tabaji yalah beda ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling muljana makhluk habibullah kula ban panjenengan mun mau selawat para tretan dan ulama enggak apa hadir mun kula ban sampean mau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muana kula la sumpadeng ya ajunan Rasulullah nek ada bun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda malaikat khusus sengala cara nyaman ben orangnya sengaturaki solawat ben salam maka kali itu papa dang dah ajunan Rasul. Pak Habib Ali Al Jufri mana Nabi mau solawat ni sampai netes air mata. Anak pemikir netes. Gitar kadang tak netes perpanjang tak tajek fokus. Tapi mana Nabi perpanjang fokus sampai mular. Apa napa? Emot perpan berdenang ajunan Rasulullah ya Allah. Fulan bin Fulan ngaturaki solawat dah ajunan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kakek macam selawat, kayak mukok macam selawat. Saya kalau ibu sehari semalam, ada apa? Terus lagi ya. Bender selawat nikah, eka waris gempang. Ken mon orang macam selawat terus lagi, kenjer nani. Kita tak depak separuh nalek gede koreng. Saya mau sekalian ikhlas kena ajunan Allah. Kalau bersadar atena Allahumma ya Allah. Abtina lo mampu kaku ingat raki selawat langsung da ajunan Rasulullah. Nah boleh benda ajunan Allah. Allahumma salli ala habibika nabika sayyidina Muhammad. Jek kabater orang banyak solawat eka gempang eka mora jek kabater ni kebanyak terilah tapi ulama ada buaki solawat saya paling raja pada mana solat aku lemah panjenengan saya paling cuntrong dak kajunan Allah saya cuntrong lakar numbuh rasa cinta dari hati ni kesi penting solawat aku lemah panjenengan mau ngaji semakin sambian ngaji kitab asyifa bita'rifi kukil mustafa syami'ilun nabi kemuliaan aku setiakan nabi manfaat salawat dan lain semacam mah. Betapa aku lemah panjenengan ibri ikan jing nabi kak dintoh ibtati umat nabi Muhammad kak dintoh adalah anugerah kak berserak maka pan mau salawat kak dintoh akan tergetar dak kak hati kita kadang bahaban tak ingat dan lain semacam tapi salawat akhir tiga lintah di bulan Sya'ban syahrus salawat karena ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ka dintoh aropa akih etoronaki nang e bulan Sya'ban
Senomor dua peraturan, kula ban sampian ni kareng madura lebih banyak lopah adzikir etepeng maos nyinyanya. Zikir ni kecek penting lah. Zikir ni kesenjata benteng kareng muslim. Tabunah sahabat hisnul mu'minina minasyayatini thalatha. Benteng kareng mukmin dari setan yang ditelok. Situng zikir. Zikrullah hisnul tadi benteng. Lepas panjenengan nang majlis ilmu alhamdulillah. Enggak semati benar semacam pan masuk ke mobil pan nyetel saya setel itu dangdut kalau pay boleh. An apa sebab setan ni ketuli datang boleh. Zikir ni ke benteng. Sampai Allah angancam dah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa orang setan ndak lopot mingo malesong dari tang enggak seko zikir dah seko. Maka bi Allah bakal ibriah ka odien seruan. Soki mom soki nak ken ruwat. Ruwat tak teman cuntrong at. Orang ngocak duh pungan orang je cek soki nak nyaman numpak mobil cek raja nak benle sama jemaah. Sekamba se pecer ni kah. Beda orang tokang survei challenge dari Jakarta. Karena beda proyek dari presiden, maka survei challenge. Wong kui mobil wajak benah argi-gerigi cek raja. Jalan yang soki nung pinggir embong ngetelak beda orang nung tengah sabar kak dinto perpan asaka ekerem bi abi embuung bi binina pas anak udah tengah sekolah SD nyambil lajangan pedeg dari kembuung nyambil ada lah pedeg ke kepil lajangan setan berkah yang para kilama bi binina mari yang para kilama bi binin tojuk ngakan wuh cek seneng cang orang yang minum saya mobilin aduh ya Allah seneng orang jereng. Mari halah aku bini ni terakhir anak norok ngakan ada kan deon tak ada ruwet tak ada anu benar semacam tak mikir otang malingkan sapi dah buat abini ada empat sapi ni. Seberpan ngakan ni aku tak tahu ngoja. Aduh, mobil rengek raja. Injak pakua bunga nasi numpak je ngarah nasi numpak del pendel dan dikelai nyaman. Dan kula ben panjenengan mikir sekarang masih bahagia ni kah? Senang e-mobil, napa saya perpanasakan. Bahagia ni kejadian ya orang. Maka laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Soki kak dinto beni banyak reng perang. Tapi soki kak dinto mun atena kak dinto soki. Cokop, mun tak cokop, lapa soki ih lemah lem haram. Kula lapa ajiling ki soki dekasa. Mun tak ajiling kula kunah bekok kekapi. Banyak saya pikir kata ruwet oni. Napa saya terotak ruwet? Soki masoki toreh. Tapi abah tidak ajunan Allah. Sekapin ada di ajunan Allah. Maka dan kula makai enggak. Jaga kula tibik juga muka dak kepanjenengan kemanfaat. Bersintung hikmah dari Imam Ibn Athaillah asalkan dari beliau adab. Ida ashraqat bidayatuhu humidat nihayatuh. Munda ada yang lagi ganteng di bulin apa kun ganteng. Pakun epoci. Pakun tetik kesenangan. Napa saya tak ada gedeng? Ekalah koh karena Allah. Ekalah koh karena ajunan Allah. Kula makai enggak ada kelak sampian bahwasanya sampian kak dintoh mun ala kuah ce ala koh ken putoh punya. Punya pe seven ni. Yang kela ima ken ngingon nak foto kala ben halal male abak ni kata tak enak dak ke orang lain ben lain semak. Ni ko tetik kenjar fisabilillah. Mun saya kepikir tunya malolo sampai macam solawat saya kepikir tunya jangan macam solawat adikir dah kusti Allah nyebut asal pada Nabi Muhammad benih Nabi Muhammad saya tahu tunya kula ben panjenengan bada ben sampean pas bada orang entar ketan kula nangis ngerapel ke kula ring firm aduh make kula datang di Mekar yang sepohi buruh saya senepel ketan kula nangis anak apa pak kula enggak ke abang sampean ngertilah sampean. Jak saking kula nika tak oning nika lakal tiak cinta nongku kena sepuh lagi kanak nika sekanjang. Dan kula cemburu ternyata. Dan kula berdaya ada saya sepuh dan kula. Kanan. Kalau pada ban bini nasambian nanggam beluk kesambian masih sepuh dengan laki lain. Sakit hati. Tak bisa nika sakit luar biasa. Lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bisa. Kan ajib gak itu aneh dari macam berpikir bener tu lima banyak solawat egois gampang tapi tu ada solawat enggak ada gusti kanjeng Nabi ongkuan abtinah
karena andi perotangan dak Gusti Nabi dati umat ta beri lenjalan kang kuing oleh itu nak Allah benda semacam mengaturaki solawat dak Gusti Nabi beri tak beri waktunya terserah Allah sementing kula semangkin ngaturaki solawat kalaban ikhlas dari ateh dak Gusti Kanjeng Nabi akan disi ajaraki Gusti Kanjeng Nabi kaifa usolli alayka ya Rasulullah qul Allahumma salli ala Muhammad Rasul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kepingat tu, yang mangkana cebuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkana ti dunia hamba. Siapa orang yang sebenarnya efekkan dari ketunya pun, sepalingnya ikut. Napa cebuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ja'alallahu Taala fakrahu baina ainaih. Orang ini kemakian dia tunya senapa? Korang tak kira cukup. Senomor dua, wa atat dunia entar tunya kak dintoh. Makud dirolah. Sepon etolas bi Allah tak kira tambah tak kira korang. Senomor telok. Wa farraqa lahu samlah orang yang sekitar mereka epa tak senang wa man kanatil akhiratu hammahu siapa orang yang kepikir nang pikir nak di urusan akhirat engkau sebenarnya dunia tapi untuk akhirat tu ngingoni anak si halal untuk bangsa sepo si tak bisa ala kon epo compo akhirat si ke maksud maling kota enak maling kau bisa ibadah kalau ben sempurna malai tak akan perkara haram napa dia benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama Allah samla bi Allah golong nan ka epa senang. Se nomor 2 wa ja'ala Allah taala ghinahu fi qalbi atina epa rasa cukup. Se nomor 3 wa atathu dunya wa hiya raghimah ketika dunia datang dak goreng ka ditu orang ni kita tak peduli. Bada orang buta beri bada orang andi terone ka lai beki lai anu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak toman ngobutunya. Ngete lemah semalam ni tak toman ngidap bada tunya sedekah. Pas dai sedekah. Dan Rasulullah mali walid dunia apa pun saya kau bantunya contohnya tetiaki gara-gara saya mali walid dunia aku tak ngajar sampai yang tak lapa aku mempunyai Allah aku kencaran yang gendak sampai berada Rasulullah berada tusah orang ini tak bisa lepas dari tusah kamu tak dengar Allah aku sehalan tak dengar Allah aku kenapa orang ini kamu tak Allah aku kamu bakal ngakan bergar haram tak bisa ngingguni nak potong ini tetiaki tusah tapi aku mempunyai dengan toreh benini ke sepeda ninja pan mulai alhamdulillah telok koram iban ninja ya tak napa sampean boleh ninja terus seneng Allah ni keseneng mun sampean every ini mat apa padeng Allah ni keseneng tapi mun sampean ateh ketika alako ninja setahun ninja tok dengan yotek bila semikian akhirat bila semikian nah kuleban panjenengan mun mateh sekarat tudak Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika dintok kuleban panjenengan badan yang esyahrus salawat muka-muka kuleban panjenengan kak dintok ngaulai barokan salawat saya terakhir kasaus kuleban ajan jitelok istana mun akan dadakir humbi ayya wa dakir humbi ayamillah banyak ayamillah saya kuleban panjenengan perlu kaunim saya perlu kuleban panjenengan ngak-ngak kermikir saya terakhir kika dintoh beda ayat itarona kisah ngajuan Allah dalam surat Al-Qarah ini kata Pak Nabiullah Syaban maka semakin ini kocak syahrul Ka'bah ini kocak syahrul Ka'bah Rasulullah SAW situng saat kak dintoh beda yang Mekah ketika beda yang Mekah nikah asolat kamar ngadep ke Baitul Maqdis ke Palestine ke Masjidil Aqsa terong ngadep ke Ka'bah Rasulullah nenang yadang Ka'bah pas Palestine tadi searah sekali apa jangan langsung melo dua Ka'bah ban Palestine. Tidak ada Rasulullah SAW. Pan hijrah Rasulullah ke Madinah tak bisa. Tak bisa. Maka ngadep ke Palestine. Biar yang Yahudi cokok pekacau. Hehehe Muhammad. Cek tak ada Palestine. Jangan apa jangan ada macam om. Padahal kan epakon bi Allah. Nabi Muhammad kira pikiran nyokon. Ya Allah. Ba'akitan kula pekati Nabi Ibrahim. Ba'a solat ngadep dah ke Ka'bah. Ngadep dah ke Ka'bah. Tak diktoron. Posa Nabi Muhammad ngolatih. Mitoron Malaikat Jibril. Sampai akhirat turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama kok mata lak ban lingcelingan melolo dak kalangi falanu waliyannaka kiblatan tardaha bingkok bane pangadep dak kiblat saya kerido fawalli wajhaka syatral masjidil haram pengadep dak Ka'bah mana bi salat maka semakin kali tong ngak ngai dak Ka'bah kula ban panjenengan aslin akan debop ring Yahudi ben lain semacam aku ngelakon sama-samakan gak ditu kula sakadar akan debop Yahudi zaman Rasulullah ini kemanfaat insyaallah ngabes enggak semakin para teretan orang Yahudi nikah kan andi kitab Taurat ki kitab Nabi Musa sekapin dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa sekapin Nabi kak dintu kalau janjian sedang Allah mun Nabi Muhammad datang kau tuh norok dari Nabi Muhammad tak Nabi tak umat kau tuh norok
Resek. Mari sekak dito. Orang Yahudi dan Nasrani tahu, oh Nabi terakhir bekal dia tengah nang Edina, nang Palestina, nang Madinah. Mangkat 300 tahun sebelum Mekah dia pun dapat dia ke Madinah. Napa malah Nabi terakhir ni kan titian dari Bani Israel. Pon mari sekak dito kemudian lekas-lekas saos deng Yahudi dapat dia ke Madinah. Karena nang Madinah berada nang Yahudi. Asalnya orang Arab kapi. Ken pendebak ke Madinah ini kan mikirnya Yahudi. Dia orang mengkau setara waktu dia bos dengan negara orang. Cara nak kubasai ekonomi. Maka setiap tempat sebisa etam ini kormah, ekuasai Yahudi. Pasar si agak baik dikali Yahudi. Saya nomor dua, reng dalam dia patokar. Patokar. Kenapa saya patokar? Kau bila Aus bin Khazraj kan itu semua puan. Patokar 120 tahun. Ini kapan totok? Akhirnya ternyata Apokarto 120 tahun lekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadinto ketika ada orang yang Mekah ana pemitra yang biareng Madinah kena reng Madinah biasa ngiding dari reng Yahudi bahwasanya ternyata reng Yahudi mun apa rang bener reng Madinah kalan si sebut awas cong mun Nabi terakhir datang ndak budi kaki petada sakan lepah bener reng aku Nabi terakhir nang Mekah maka itreng biareng Yahudi aus wa langsung nareng madak Nabi Muhammad langsung iman enam orang. Tahun boleh Nabi Muhammad ngirim apa boleh? 12. Tahun boleh Nabi Muhammad ngirim 72. Pas akhirnya Nabi Muhammad ya cek aku hijrah. Sahabat apa hijrah ke pindah Madinah. Reng Madinah ni kayak ikirim yang Rasulullah Sayyidina Aus. Ya cek reng Madinah sekal pindah dalam ni kayak cek masuk Islam sebenarnya. Reng-reng Arab. Reng Yahudi tanda dekat Nabi Muhammad SAW. Mereka dintoh ni kesebab. Maka dan kula ngocak aki ni kedabuna ulama wa makaru wa makarallah. Reng Yahudi berupaya 300 tahun mikir kangkui ngobasan itu nyah ternyata tipu daya nareng Yahudi ini kejalan kangkui Nabi Muhammad entar ke Madinah ini saya mako wa makarallah Allah saya tahu saya ngatur dak kalam ke adinto semangkin kuleban panjenengan dengan Indonesia ekonomi ekobasan pada pemikiran Yahudi kan makin benih Yahudi pola reng lain mungkin Cina benih sama aja mereka jelas ternyata kuleban panjenengan tak usah tutup mata hakikat ini nyata congok tanah nang metura bayi saya beli Cina senapa. Orang yang menandik tanah beli China betul tanah ada sekali. Siang tanah ni kita jual lepas. Ada tak berapa lek kolek. Kalau pembanjengan mungkin China lebih sakit jual. Saya melek aci, kan pernah beli sana kuat China. Cak China ya, kakek mungkin kelar meleruah. Juga beli sekian juta, lu sekian juta lu dah mobil ni. Saya nomor dua orang Indonesia apa tahu karang? Ia lama ada benda hutan lamba. Saya kelakuan dah orang Madinah. Reng Madinah tak dicek kemana semacam mah, tapi kuleban panjenengan kor cek nang ejalin Allah intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum kor cek sesuai kalaban ajan-ajunan Allah bagaimanapun tipu daya mereka kita usaha insyaallah kita akan berada di jalan kemenangan amin Allahumma amin kuleban panjenengan ngereng doa gantau lepon kekeren moga kak dito tante barokah jepon doa apareng bang keker ocen nika tante naqabul bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عدد ما وسعه علمك يا الله يا أرحم الراحمين يا إلهنا ويا ربنا ويا خالقنا نسألك يا ربنا كما جمعتنا في هذه الدنيا فاجمعنا غدا في جنتك تحت لواء نبيك سيدنا محمد يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك في هذه الجمعية اللهم بارك فيما أعطيت لهم اللهم بارك في من حضر في هذا المجلس اللهم بارك فينا وفيهم يا أرحم الراحمين بارك في أعمالنا وأعمالهم وذرياتنا وذرياتهم وأحبابنا وأحبابهم وأرزاقنا وأرزاقهم وأعمالنا وأعمالهم ومن انتمى إلينا وعليهم يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين اختم آجالنا يا ربنا بجاه نبيك سيدنا محمد بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقائقها متحققين حسا وروحا ومعنى ظاهرا وباطنا
ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم اجعل هذه الحسنات في ميزان حسنات نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأصحابه وذريته ومن تبعهم وإليهم أجمعين وجل من الأولياء والعلماء، وفي ميزان حسنات مشايخنا خصوصا مشايخ معهد مجمع العلوم كرسي نجم العلوم كرسي وميزان حسنات سيد الوالد عبد العظيم من يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفانهم تقبل عملهم وتجاوز عن سيئاتهم وخطاياهم وزلاتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا وافض أهلنا وافض طلابنا وافض أحبابنا وافض من معنا وما معنا من كل سوء وشر وظالم وحاسد وشر كل ذي شر شر إنسين وجن شر البلاء والوباء والأمراض الأسقام بجاه نبينا سيدنا محمد خير الأنام. يا إلهنا ويا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصل اللهم وبارك وأنعم على حبيبك نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كون لهم بجاه النبي ولا حضرة النبي. ربنا تقبل منا ومن يسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نيون سبون دعاء منتر إبو بروكة عمر علمو عمل بلين سماجما جوكان بجنان جوكان منتر إبو بروكة batang sambung doa wa da'watul li ahli al-ghaib termasuk doa serta itulah serangan Allah Subhanahu wa taala. Nastaudi'ukumullah dan kula ane tetap bagi sambian dak kajunan Allah Subhanahu wa taala kadinto sebisa ya taraki wa intajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.